Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberi sedikit kabar untuk kalian semuanya ya. Kabar bahagia. Kabar bahagia lah intinya ya. Nah di video kali ini saya akan kasih tahu buat kalian, buat semua subscriber saya, buat penonton-penonton saya yang setia di channel YouTube saya. Terima kasih banyak sudah support intinya dari nol sampai sekarang. Nah, kabar bahagianya yaitu saya di sini sudah mendapatkan Google AdSense ya dari pihak YouTube. Alhamdulillah. Terima kasih buat kalian semuanya. Jadi di sini akan sedikit saya berbicara ya. Jadi di sini tuh saya sangat bahagia sekali dikarenakan saya sudah diterima dari pihak YouTube ya Maya. Ya. Nah, jadi berkat kalian semuanya berkat buat para subscriber saya maupun yang belum subscribe sama saya itu sangat bahagia sekali lah intinya buat saya ya. Nah, di sini saya akan mengambilnya jadi si Google AdSense-nya masih di pos, cuman tadi ada pemberitahuan dari pihak pos ya Maya, dari pihak pos ada pemberitahuan bahwa saya sudah mendapatkan Google AdSense yaitu dari perjuangan saya dari nol sampai sekarang. Perjuangan saya 1 tahun lebih apa ya? Ya, 1 tahun lebih saya berjuang pengen mendapatkan Google AdSense. Nah, buat kalian, buat para YouTuber yang baru mulai bikin YouTube, yang pemula, kalian terus semangat membikin videonya, pantang menyerah konten-kontennya. Jangan lupa buat kalian terus support lah intinya gitu ya, saling support aja lah buat YouTuber semuanya gitulah ya. Jadi di sini saya akan ke pihak pos mau ngambil Google AdSense nya dan buat kalian terus ikutin saya sampai ke pihak pos mengambil Google AdSense ya teman-teman. Nah, ini intinya gini ya, saya bukannya sombong, bukannya apa, jadi saya sedikit berbagi untuk kebahagiaan saya bersama Amai, kameramen saya ya Amai ya? Ya, alhamdulillah intinya ya, meskipun itu tidak seberapa, itu buat kedepannya saya biar semangat lagi intinya gitu ya. Oke, ikutin terus saya sampai ke pos mengambil AdSense-nya. Oke, lanjut. Oke, teman-teman. Nih si surat PIN AdSense-nya udah di tangan saya ya. Tadi saya tidak sempat bikin video di pihak posnya. Kata si pihak posnya tidak boleh untuk sambil bikin video katanya ya. Dan alhamdulillahnya si surat PIN AdSense-nya seperti ini udah nyampe di ke tangan saya. Tuh. Udah nyampe ke tangan saya. Ini berkat kalian semuanya, buat berkat para subscriber saya maupun para penonton setia saya sampai saya bisa mendapatkan surat PIN AdSense ya. Dari perjuangan saya dari nol sampai sekarang sampai mendapatkan surat PIN AdSense itu perjuangan yang sangat lumayan lah, agak lama soalnya ya. Jadi pas saya ke monetisasi dulu tuh tanggal 6 bulan 3 ya, nyampe sekarang tanggal 6 bulan 3 2022 sampai sekarang ini keterima lumayan agak lama ya, agak lama, nyampe 3 bulanan saya sampai menerima surat PIN AdSense kayak gini gitu ya intinya. Jadi surat kabar bahagia tuh seperti kayak gini, surat PIN AdSense ini berkat kalian semuanya. Nah, buat para YouTuber pemula maupun yang baru bikin YouTube, intinya kalian harus semangat supaya biar dapat surat PIN AdSense kayak gini dan memenuhi syarat ketentuan yang diberikan oleh YouTube, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, itu pun saya memverifikasikan di YouTube. Alhamdulillah saya baru diverifikasikan si PIN Google-nya atau surat PIN AdSense-nya. Cuman ini saya di eliminating pakai plastik supaya biar tahan lama si kertasnya. Pokoknya buat kalian semuanya terus dukung
channel saya, terus support channel saya biar saya kedepannya lebih semangat lagi bikin konten atau bikin videonya ya gitu. Dan mohon maaf tadi sama saya, kameramen saya tidak ikut ya, dikarenakan dia ada keperluan katanya. Jadi saya mengambilnya sendirian, mengambil surat PIN adsennya ke pihak posnya. Nah gitu ya intinya dari saya, pokoknya terima kasih banyak, beribu-ribu terima kasih banyak buat penonton setia saya maupun para subscriber saya yang telah dukung support saya sampai saya mendapatkan surat PIN AdSense seperti ini ya. Oke, terima kasih dan itulah kabar bahagia dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.